Ya lo sih baik hati banget tuh guys, yang dimana Uti puji, yang membelikan koper mewah dan cantik banget tuh untuk sang sahabat partner kerja yang sudah dianggap menjadi saudaranya sendiri ya guys, yaitu Kak Pio. Masya Allah, di Osaka Uti begitu happy banget katanya guys, dan di sana juga Uti mau membelikan Kak Pio sebuah koper untuk hadiah ulang tahun Kak Pio yang nantinya Uti puji malas banget tuh untuk membeli hadiah-hadiah untuk orang-orang tersayang dan terkasih. Masya Allah ya Ti, terima kasih, kebaikan Uti puji selalu menular kepada siapapun ya. Semoga kedepannya Uti puji semakin sukses, baik hati terus, dan pastinya selalu diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaannya, usaha-usahanya dan semuanya ya guys. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan dari unggahan selanjutnya yang dimana Abang Oik semalam habis benerin gigi tuh, perawatan gigi ya, Masya Allah ya guys, sambil nonton bola tim kesayangannya Timnas tuh. Di sana juga langsung Abang Oik bareng Sarah dan juga Adriel langsung jalan-jalan ya guys, sekaligus ikut euforia Timnas Muda Indonesia tuh guys. Masya Allah ya, gak mau foto bertiga katanya, takut dibilang nyamuk, mendingan fotonya berdua aja bareng Giel tuh. Masya Allah ya, pokoknya semoga persahabatan mereka selamanya terjaga, amin amin ya rabbal alamin ya.